Informasi untuk rombongan dari BPD Sukatani, kalau sudah siap bisa masuk ke mobil shuttle ya. Kita berada di Cafe Sawah bersama BPD Sukatani Bekasi dan juga ya Cafe Travel. Saksikan terus pokoknya keseruan kita di channelnya Raditya Wisata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Mulai dari transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ingat, partisipatif masyarakat itu bagi kita penafsiran kita bukan harus usulan masyarakat, tidak harus dikerjakan masyarakat. Tetapi ini harus yang kita sampaikan adalah visi misi harus diketahui masyarakat. Karena kalau nuruti masyarakat, Pak, jarang yang setuju visi misi desa, Pak. Desa budaya atau desa-desa yang lain tentunya potensi dan masalah itu yang menentukan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah nyali sosok kepala desa. Mau sebentar apapun, BPD. Berada di air terjun Rondo, Coban Rondo bersama Yaser Tour and Travel. Ya. Terima kasih, pelayanan cukup luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nanti
kita bisa bekerja sama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dengan teman, senang-senang, penuh riang. Yo, mari. Sahabat Hadir Ria Wisata, kita sudah ada di Coban Rondo. Dan di sana teman-teman kita yang lainnya dari BPD Sukatan di Bekasi sedang menikmati suasana alam yang luar biasa, sejuk banget. Oke, kita lihat sekelilingnya. Bagaimana Bang Eko? Mantap, kecepuangan ya. Udaranya asri banget. Indah pokoknya. Pokoknya ya dari Jakarta harus. Kalau buat teman-teman yang berwisata, wisata alam terutama di Jogja, Asian Tour and Travel. Mantap. Gimana Mbak Melinda? Sekali lagi teman-teman, di like, komen, dan subscribe Hari Pria Wisata. Jalan-jalan akan selalu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yasir Saran Travel. Saat ini kita berada di kawasan Batu Malam, di daerah wisata Coban Rondo. Saat ini Yasir Saran Travel tanggal 7 Oktober 2023 bersama rombongan dari BPD Sukatani Bekasi yang melaksanakan berwisata. Saksikan terus keseruannya bersama Yasir Tour and Travel. Aku menjadi ola yang berdaun, lainnya dan daun lengkap. Baik sahabat Adi Pria Wisata, saat ini kita berada di kebun apel Malang ya. Masih bersama dengan BPD Sukatani Kabupaten Bekasi dan Yasir Tour and Travel Adi Pria Wisata berkunjung di Malang di kebun apel. Kebun apel ini kalian bisa makan sepuasnya. Sampai puas, enggak perlu lagi berpikir-pikir makan petik sampai puas. Kalau mau dibawa pulang, 1 kilonya 30.000. Masih fresh, masih segar, langsung dari pohonnya. Oke, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Waduh, kayak mau dibagiin sekampung nih kayaknya. Hari keempat kita acara dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Ini adalah hari terakhir kita juga berada di sini.
kita sekarang lagi berada di kebun apel. Di sini kalian bebas pilih, bebas makan mau apel yang bagaimana aja boleh. Tapi ada syaratnya, kalau mau dibawa pulang ya harus bayar. Tapi kalau mau makan di sini boleh sepuasnya, bener nggak? Kamu udah makan berapa? 5. Terus rasanya gimana? Rasanya pastinya lebih seger, manis banget. Rasanya tuh manis banget seperti kita. Karena baru dipetik, pasti rasanya beda itu dengan yang baru dipetik. Makanya buat rekan-rekan, buat teman-teman yang mau datang ke sini, disegerakan, segera ditunggu. Nanti pokoknya puas kalau dari sini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Travel Yaser, karena kita udah dua kali pakai ya. Fasilitas kita puas dan banget. Pelayanannya mantap. Orang-orangnya juga oke, enak, Flexi. Pinter nyanyi juga. Super ya. Super banget. Pokoknya mantap deh, nggak nyesel kalau pakai Travel Yaser. Iya. Buat kalian yang mau pakai, yang mau pergi kemana-mana, jangan lupa pakai Yaser Travel, dijamin oke. Udah ya, kita mau borong dulu. Bye-bye.